Hey guys, it's your boy Incha and welcome back to my YouTube channel. So pada kesempatan kali ini aku akan react Lesti dan Rizky Billar, yaitu adalah Insya Allah dan juga Bismillah Cinta di Shopee Big Ramadan Sale. Yes guys, akhirnya ngeliat Leslar lagi dan kali ini Leslar akan menyanyikan dua buah lagu guys, yaitu adalah Insya Allah dan Bismillah Cinta di acara Shopee. Karena mereka adalah BA atau brand ambassadornya Shopee, jadi tentu aja kalau ada acara Shopee mereka akan tampil guys sebagai bintang utamanya, dan akhirnya guys mereka bisa on air lagi guys. Udah kangen banget nih ngeliat Leslar duet, pastinya chemistry mereka. Penasaran akan seperti apa? Langsung aja kita react tanpa basa-basi lagi. We can wait any longer, let's get into the reaction. 3, 2, 1. Oh, bersatu guys dalam singgasana. Oh, Bang Billar gantiin Pasha Ungu ya. Ini sepertinya bukan lip sync sih guys, tapi pre-record, alias Bang Billar udah rekamin suara lagunya di studio terlebih dahulu dan dinyanyikan nanti di sini gitu loh guys. Suara dari Lesti emang membius. Oh, dari Lesti tuh kok nyanyi tuh kayak sambil bercerita ya guys, kayak storytelling gitu. Dari mimik wajahnya, dari bahasa tubuhnya, benar-benar liriknya itu seperti diceritakan sama Dede Lesti. Oh, suaranya Bang Billar makin dapet powernya lo guys. Luar biasa banget lo Bang Billar guys. Vokalnya makin ada kemajuan dan ada powernya gitu lo guys. Makin kedengeran suaranya. Karena udah lama banget nggak lihat Bang Billar nyanyi, jadi mungkin Bang Billar itu di rumah latihan vokal sama Dede Lesti. Makanya vokalnya makin kesini makin bagus guys. Makin ada powernya lah untuk ngehit nada tinggi. Kalau dulu kan suara Bang Billar tuh kecil banget ya guys, terus nada tinggi nggak bisa, tapi sekarang makin ada kemajuan. Oh, ekspresinya loh, cengkoknya, penghayatannya itu guys luar biasa. Oh, genggaman tangan. Percaya kita pastinya. Mereka serasi banget guys. Mereka ini udah kayak raja dan ratu dalam singgasananya guys di kerajaan Shopee pastinya di sini. Semakin kesini justru chemistry-nya makin kuat ya guys. Wow, vokalnya Bang Billar. Luar biasa loh guys, ini aku speechless. Agak bingung juga, karena waktu mereka nyanyi bareng itu vokalnya Bang Billar justru menonjol loh guys. Sangat terdengar sekali, karena dulu kalau biasanya Bang Billar duet sama Dede Lesti sebelum nikah, waktu mereka nyanyi bareng pasti yang kedengeran cuma suaranya Dede Lesti dan suaranya Bang Billar tenggelam guys. Tapi di sini justru Bang Billar sangat-sangat bisa untuk mengimbangi Dede Lesti guys. Itu luar biasa banget. Cantik banget Dede. Oh. Oh, cengkoknya improve-nya guys. Chemistry-nya ini guys, mereka sangat-sangat membara sekali. Benar-benar cengkok, nada tinggi, penghayatan dilibas semua sama Dede Lesti guys. Masih heran banget sama suaranya Bang Billar guys, bisa berubah banget ya. Tidak pernah lepas loh genggaman tangannya. Bismillah cinta, bismillah cinta. Oh, luar biasa banget ini duet yang sangat-sangat romantis dari Lesti dan Billar atau Leslar, yaitu adalah Bismillah Cinta. Mereka benar-benar romantis banget di sini guys. Chemistry-nya luar biasa, kuat sekali.
Genggaman tangan mereka benar-benar erat banget, tidak pernah lepas. Lagu ini benar-benar sangat menggambarkan kisah cinta mereka ya guys. Di sini Bang Bilar benar-benar sangat-sangat bisa mengimbangi Dede Lesti guys. Luar biasa banget vokalnya Bang Bilar. Volume suaranya itu makin gede dan bisa mengimbangi Dede Lesti, itu udah keren banget. Dan Dede Lesti di sini sangat-sangat bisa untuk seimbang gitu loh sama Bang Bilar guys, bisa menurunkan nadanya dia dan bisa menuntun Bang Bilar gitu loh guys dalam duet ini dan berhasil. Pasti Dede Lesti kerja keras banget ya untuk melatih vokalnya Bang Bilar di rumah tiap hari. Memang duet yang sangat-sangat romantis. Dan sekarang kita akan ke perform terakhir mereka menyanyikan lagu Insya Allah. Aku kurang tahu pasti ini lagunya siapa guys, yang pastinya akan dinyanyikan oleh mereka berdua guys. Oh, lagu religi nih ya. Oh, luar biasa penghayatannya. Ini Abang L diajak ke studio nggak sih guys? Pengen banget kayak diajak ke atas panggung gitu ya guys sambil nyanyi bareng, tapi mungkin karena masih terlalu kecil. Bang Wilar mana ini ya? Vokalnya Lesti. Oh, lagu ini guys. Oh, ternyata lagu ini guys. Ini kayaknya lagu religi yang terkenal banget. Oh, cengkoknya. Nada keritingnya guys. Oh, bahasa Inggris. Wow. Wow, bahasa Inggris, guys. Karena aku lumayan mahir untuk di bahasa Inggris, jadi aku bisa denger tadi Bang Bilar untuk penyebutan bahasa Inggrisnya udah bener. Emang sih Bang Bilar itu baca lirik ya guys, kelihatannya di sana. Tapi meskipun baca lirik kan penyebutannya belum tentu benar ya guys. Tapi aku bisa denger tadi kata-kata yang Bang Bilar ucapkan dalam bahasa Inggris itu tepat semua guys, tidak ada yang salah penyebutannya. Oh, vokalnya. Insya Allah. Sangat menyatu suaranya. Oh, bahasa Inggris. Oh, vokalnya Lesti. Cengkoknya guys. Chemistry mereka sangat bagus banget guys menyanyikan lagu ini, meskipun lagunya dicampur bahasa Indonesia dan Inggris, tapi feel-nya tetap dapat guys. Nada keritingnya Dede Lesti luar biasa banget guys. Liukan cengkoknya itu loh jago banget. Dan Bang Bilar vokalnya itu guys luar biasa perubahannya. Oh, penyebutannya guys keren banget Bang Bilar. Oh, ekspresi. Oh, lepas banget. Oh, luar biasa. Nada tingginya lah, guys. Insya Allah. Oh, pegangan tangan, guys. Oh, cute banget guys. Wow, luar biasa. Itulah tadi adalah Insya Allah dari Lesti dan Bilar di acara Shopee. Guys, menyanyikan lagu ini sangat-sangat merinding karena arti dari lagu ini tuh luar biasa banget artinya guys. Insya Allah ada jalan gitu loh guys. Karena kan mereka baru-baru ini terseret dalam sebuah kasus guys, yaitu kayak DNA Pro itu. Padahal mereka kayak cuma dikasih duit gitu loh guys. Dan gak enak juga kan kalau nolak duit itu. Jadi ya mereka terima-terima aja ya, namanya rezeki kan gitu guys. Kita nggak bisa juga nanyain ini uangnya dari mana ya, kan nggak bisa kayak gitu ya guys. Apalagi kan duit ini dikasihnya secara langsung untuk Abang L ya guys, jadi kayak untuk masa depannya Abang L.
Tapi sayang banget guys, uangnya itu hasil tidak benar ternyata. Tapi untungnya duitnya itu udah dikembalikan gitu loh guys. Jadi masalahnya udah clear, tidak ada masalah lagi. Semoga nanti kedepannya Leslar lebih bijak lagi pastinya nanti kalau misalkan ada yang ngasih uang secara cuma-cuma dalam jumlah besar ya guys. Oke, kita balik lagi ke acara Shopee dimana mereka menyanyikan lagu Insya Allah ini dan luar biasa banget guys. Ini penampilannya keren banget mereka. Yang namanya Diva ya guys, udah luar biasa banget nyanyinya, penghayatannya, terus ekspresinya dimainkan di sana sama Dede Lesti. Suka banget ada keriting liukan cengkoknya Dede Lesti di sini guys, benar-benar mulus banget eksekusinya. Terus dikejutkan juga di sini dengan Bang Bilar, nggak cuma dengan perubahan suaranya tapi Bang Bilar menyanyikan bagian bahasa Inggrisnya dalam lagu ini, dan aku bisa bilang penyebutannya Bang Bilar menyebutkan kata-kata bahasa Inggrisnya sangat-sangat bagus dan tidak ada kesalahan sama sekali. Ditambah juga tadi Dede Lesti menyanyikan lagu bahasa Inggrisnya juga dan itu penyebutannya juga keren banget Dede Lesti. Chemistry mereka benar-benar sangat membara di sini guys. Mereka romantis banget ya. Setiap pegangan tangan itu pasti langsung baper sih guys. Penampilan mereka kalau udah duet tuh nggak pernah mengecewakan ya. Apalagi sekarang Bang Bilar vokalnya makin bagus. Jadi duet mereka pasti selalu dapat feel-nya ya guys. Overall penampilan mereka ini keren banget guys. Dari awalnya Bismillah Cinta, mereka di sana sangat membara chemistry-nya, romantis banget. Terus pindah ke Insya Allah ini nggak kalah keren juga penampilannya guys. Dan aku sudah bisa mencium bau-bau trending YouTube dari salah satu penampilan ini. Sukses terus untuk Leslar, tetap semangat dan terus berkarya. Itulah tadi adalah Leslar yaitu menyanyikan Bismillah Cinta dan Insya Allah di acara Shopee Reaction. Bagaimana menurut kalian guys penampilan mereka di Shopee ini? Comment down below. Also check out my last video. Don't forget to hit the like and subscribe button. Don't forget to share and comment this video. And I'll see you guys in the next video. Bye.